ketika lo dibutuhin, itu selalu gak ada, cok. Alasannya nge-lag. Ya dengan lo baca tadi tuh, ngeluarin keresahan lo, terus gimana ntar ke depan sama cewek itu? Pasrah aja. Why? Pasrah aja. Gue bakal lebih pasrah, ya mau sampai kapanpun. Walaupun gue sekarang kayak nggak seolah-olah gak mau kenal dia, ya gue tetap masih berharap sama dia. Emang tetap, men. Ketulusan itu nggak ada harganya, anjing. Walaupun sedikit bego. Bisa ketawa, anjing. Jadi gimana? Lu pernah kasar gak sama gue? Gak pernah. Bohong lu. Misalnya tau gue bohong? Enggak, maksud gue kan ya gak mungkin lah. Masa gak pernah kasar sih sedikit gitu? Gue ngerti. Gak pernah, cok. Yang PUBG? Or something shit? Kalau main PUBG ya pastilah. Kenapa itu? Ya kan itu kan pasti masuknya ke anjing gue selamatnya sama Padang nih. Pasti. Iya, maksud gue itu apa? Bodoh anjing. Bodoh di mana anjing? Demi Allah. Ketika lo dibutuhin, itu selalu gak ada, cok. Alasannya nge-lag. Men, HP gue selesai anjing. Demi Allah itu step. Nah, contohnya gimana? Contohnya gimana? Setiap kali keadaan genting tuh lu selalu kayak. Ya contohnya gimana? Misalkan gue lagi ngelut nih di shelter beli. Nah lu di rumah Spiderman cekungan nih. Lu ditabrak cu. Nah itu tuh gue kesalahannya di mana? Ya lu nggak di sana, di situ lah orang posisi lagi ngeluting. Kecuali kalau misalkan kita lagi nyari musuh. Lu nggak komit. Disuruh komit kagak komit anjing. Mana pernah gua gitu anjing? Gak tau lu jauh, lu lagi di mana? Gua lagi nyari musuh, cok, bentar cok. Gua manggil pet kenok. Anjing lu. Itu enggak kesel lah. Itu kan hal wajar. Maksud gua, ya kan we never know musuhnya di mana. Ya gunanya ada apa anjing? Gunanya pakai headset dan mini skirt yang bahkan dari arah mana? Ya. Ya maaf. Tapi ya dengan kebegoan gue ya gue masih jago lah. Buktinya Pochinki masih inget. Pochinki? Gak usah bahas Pochinki. Apa? Lu yang kena di rumah Shepard nih pertigaan. Helm satu. Maksud gue ya kenok mah ya udah kenok ya kan gue bilang. Sabar dang. Gue clutch nih. Bener gue clutch kan? Iya. Empat tuh. Awalnya tiga, kan gue kenokin satu. Kapan lu kenokin satu? Gue kenokin satu, datang sama satu. Nanti pakai mobil, yang nabrak lu. Ih, satu datang tuh, gue end. Terus lu nge-pick ke arah broken wall. Ya. Kenok dah lu. Iya. Yeah. Yang pertama kan gue langsung end yang di belakang. Ada yang ngeras nih, dang. Gue end langsung. Nah, musuhnya di depan tiga tuh kan. Yang ngeras ke kiri ada yang bawa Dacia. Oke. Okay. Nah, yang Dacia kenok. Temennya maju satu-satu begonya langsung nabrak dari itu yang kabut ya? Iya yang kabut. Dia tuh gak diakuin kalau gue jago anjing. Karena gue conqueror. No joki-joki. Ya kan setidaknya gue gak dia selalu platinum aja untung anjing. Ya gue setidaknya kan gak bilang ih parah banget gue gak di backup. Gak pernah bilang kayak gitu gue cuma bilang alasannya men gue V1 gitu kan. Tetep aja anjing. Yang gak pernah ada alasan tuh gue. Coba ngasih gue kenok. Iya gue gak kebantah loh. Iya gue gak kebantah kan. Bener kan gue. Iya bener. Setiap gue kenok. Gak pernah kayak. Bisa gak? Misalkan. Bisa tuh tadi sebenarnya. Gak gitu gue. Nah misalnya gue kenok resiko gue. Kenok. Ngeras resiko kenok. Kayak gitu. Gak pernah kayak. Anjing coba teh. Coba lu misalkan backup gini. Enggak. Yaudah gue sama dia play gue sendiri. Berarti untuk di luar PUBG gak ada ya kesalahan sama gue. Tapi lu pernah gak kayak ngerasain hal dimana kayak misalkan gua ngelakuin sesuatu kayak di PUBG atau gak di real life itu kayak lu berpikir anjing dang lu sering banget kalau kayak gini gitu ada ya? Ya apa itu? Everything? Enggak mungkin atau gua gak mau menilai orang ya? Maksudnya gimana? Atau gua gak pernah ngegubris orang tuh kayak gini jadi gua cuek aja gak pernah mikirin orang kayak gini terserah kecuali deep talk ya. Nah kalau itu kan kesalahan, ada gak hal yang menurut lu kayak jing lu keren banget dong? Gitu. Ada. Apa itu? Ini biar gua tahu aja gitu. Pas pertama kali di Damas. Pertama kali. Oh, makrab. Itu gimana tuh? Ya keren aja. Public speaking lu, cara lu
ketemu audiens, berdiri di depan, ya kan, cara lo menggerakin anak-anak yang walaupun lo belum kenal gitu, yang pada saat itu lo pada SKSD tanpa memikirkan orang lain itu pandangan lo gimana, dan saat ini lo sudah memperbanyak overthinking, padahal lo aslinya SKSD. Gue nggak ngerti men, kenapa gue bisa kayak gitu. Maksud gue tuh yang tadinya gue kayak gitu, karena jadi ada something, ya. Karena ada something, memang. Karena mungkin juga ada kayak konten-konten yang selalu kayak gitu. Kayak misalkan gini, dia ngomong kita di depan baik, di depan kita ngomong kita SKSD banget sih, kayak gitu. Oh jadi SKSD itu salah ya, jadi kita kepikiran lagi. Gitu loh, jadi ada banyak konten-konten yang tidak bermutu, yang mengatasnamakan motivasi. Ya, contohnya Fajar Adrian ini. Why? Oh ya. Closingan. Bentar lagi kan 17 Agustus nih. 17 Agustus itu identik dengan lomba. Ya, lomba. Salah satunya panjat pinang. Tapi gue gak ikut. Soalnya banyak yang udah dipanjat, tapi gak dipinang. Cuaks. Jelak-jelokin. Apa sih anjing? Bentar lagi kan 17 Agustus nih. 17 Agustus itu identik dengan lomba. Iya, lomba. Salah satunya panjat pinang. Tapi gua enggak ikut. Soalnya banyak yang udah dipanjat, tapi enggak dipinang. Cuak. Jirak-jirakin. Apa sih anjing? Strong.